Terima kasih Anda masih bersama Temanggung TV. Pemirsa, liga terbesar di Kabupaten Temanggung untuk tingkat pelajar SMP dan MTs MGMP Penjasorkes Cup ke-22 tahun 2024 resmi kembali digelar. Sebanyak 59 tim ikut ambil bagian dalam kejuaraan ini yang diharapkan memunculkan bibit-bibit unggul di bidang sepak bola yang akan mewakili Kabupaten Temanggung. Sebagai tanda dimulainya Liga MGMP ke-22 tahun 2024, dilakukan upacara pembukaan dan tendangan pertama oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Fahmi Hidayat di lapangan Walitelon Temanggung pada Sabtu siang kemarin. Liga Pelajar MGMP Cup tingkat SMP MTs ke-22 tahun 2024 terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan MGMP Penjasorkes Kabupaten Temanggung. Untuk tahun ini liga dengan jumlah peserta 59 tim dari SMP MTs se-Kabupaten Temanggung mulai bertanding. Menurut Ketua Panitia Bintoro, liga ke-22 tahun ini memakai format pertandingan sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Untuk tahun ini peserta akan dibagi dalam 4 kasta, yaitu Liga 1 dengan peserta sebanyak 15 tim, Liga 2 sebanyak 15 tim, Liga 3 sebanyak 15 tim, dan Liga 4 sebanyak 14 tim. Masing-masing liga akan menggunakan sistem setengah kompetisi untuk babak penyisihan dan sistem gugur untuk perempat hingga final yang akan berlangsung di Stadion Bumi Pala Temanggung. Babak penyisihan akan berlangsung dari tanggal 24 hingga 30 September, sedangkan babak gugur akan berlangsung mulai 3 Oktober. Tujuan diadakannya Liga Pelajar ini adalah memajukan persepak bolaan di Temanggung dan juga sebagai sarana mencari bibit-bibit baru. Diharapkan dengan liga ini nantinya akan muncul pemain-pemain yang akan mengisi liga-liga di level yang lebih tinggi. Untuk pelaksanaan sudah dimulai. Formatnya kita untuk Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, dan Liga 4 kita pakai sistem liga. Dan setelah sebelum kita adakan 8 besar di stadion. Untuk jumlah sendiri Liga 1 ada 15, Liga 2 ada 15 tim. Liga 3 ada 15 tim dan Liga 4 ada 14 tim. Kalau untuk sistem pertandingannya setengah kompetisi penuh atau bagaimana? Tidak. Setengah kompetisi saja. Dibagi dalam berapa lapangan untuk penyisian ini? Untuk penyisian ini dibagi menjadi 4 lapangan. Ada di lapangan kemudian lapangan Paraan, juga lapangan Jarupaya, dan satu lagi ada di lapangan Walitelon. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Fahmi Hidayat mengatakan, sangat mendorong adanya Liga Pelajar ini untuk memberikan wadah kegiatan yang positif bagi siswa-siswa SMP atau MTs. Selain itu juga untuk mempererat hubungan silaturahmi antar siswa SMP MTs. Wakil dari Kabupaten Temanggung bisa melakukan Kabupaten Temanggung di tingkat yang lebih tinggi, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Karena kita berharap nanti setelah ini ada berbagai macam kompetisi lain, baik itu Popda tingkat Karesdenan, kemudian Popda tingkat Jawa Tengah. Dari ini anak-anaknya bisa nanti bisa ditemukan. Harapan pelaksanaan sendiri kan sudah dimulai ini, Bapak. Ya. Harapan pelaksananya seperti apa? Tentunya kita berharap bahwa pelaksanaan bisa berjalan baik, dan ada konflik dan yang ditimbulkan soal-soal dalam pertandingan. Semoga semua tetap menjaga dan sportivitas. Kemenangan bukan utama, tapi yang penting adalah penyelenggaraan ini bisa berjalan dengan sukses tanpa ekses. Dian Setiawan, Temanggung TV.